Halo semuanya, kembali lagi di kelas Harap. Kali ini kita bakal main game horor lagi karena ini malam Jumat, Jon. Malam Jumat, oh, iya, enaknya iya. Main game horor yang berjudul TKTK Moonlight Dream. Oh, ini udah kita mulai ya, Jon. Oh, grafiknya burik, Jon. Oh, main Discord ya dia ya? Bukan, Jon. Itu adalah coding. Oh, coding. Gua kira kayak Discord loh, sumpah. Bukan, ini coding, Jon. Kalau lu tanya kenapa grafiknya jelek, emang gini, coy, game-nya ya, game indie namanya juga, Jon. Oke, kita bisa membaca. Baca dulu sebuah berita dan harus baca ya. Jadi kalau kamu mau baca ya screenshot aja atau pause videonya ya. Tapi mungkin kita bakal baca intinya aja, Jon ya. Kita ya, akan betul, baca betul, intinya betul, aja. Betul. Di Jepang ada terjadi sebuah pembunuhan ya. Pembunuhannya itu tidak ditemukan pembunuhnya. Jadi kayak pembunuhan misterius gitu, Jon ya. Pembunuhan misterius. Nah, ya. Mayatnya itu katanya terlihat terpotong, Jon ya, bagian bawahnya, Jon. Aduh. Jadi kaki sampai bawahnya itu udah enggak ada, guys ya. Jadi tinggal barangnya doang, Jon. Dan kalau kata para penduduk setempat, katanya ini adalah ulah dari urban legend si TKTK gitu, Jon. Oh. Mungkin gini, Jon ya, seperti tadi yang kita lihat di in-game. Dia itu enggak punya kaki, Cok. Nah. Dia tuh enggak punya kaki, teman-teman. Tadi kalau kalian lihat ya. Jadi gitu ya mungkin ya, Jon ya. Mungkin gitu, Jon, bener. Dia mengambil kaki orang untuk dijadikan kakinya. Mungkin kayak gitu. Wah, ini jadi. Wah, kayak ada pesan nih, guys. Oh, kita disuruh belanja ya, guys. Oke, kita disuruh belanja. Oh, kita nih sebenarnya keren juga, Jon ya, kita ya. Lihat, ya, kita kerjanya ngoding. Makanan donat dan minumnya Coca-Cola. Pepsi ya, itu Pepsi, Jon. Bukan Coca-Cola. Coca-Cola kan warna merah. Oh iya, benar. Ini warna biru Pepsi ya, guys, tuh. Tapi sebenarnya, Jon ya, kalau dipikir-pikir, kalau pembunuhan atau bunuh diri itu udah sering terjadi, Jon, di Jepang ya. Ah, benar. Ini kayaknya kamar no lab sih, Jon. Gak punya temen nih kayaknya. Iya, ya. Bener, masa aja. Kayak kosong gini, gak ada, kayak hampa banget ya. Ini kos-kosan ya, Jon ya. Kita keluar, guys, kita keluar. Oh, wait. Oh, kita disuruh ngambil sebuah list barang belanja ya. Di mana? Oh, di sini kah? Oke, di sini, guys. Pick up. Waduh, belinya 2 susu, 2 minyak, olive oil, nasi putih, 2 ramen, sereal, teh, ya banyak lah ya, snack. Oke. Kita suruh beli sabun, Jon. Iya, Jon. Oh, jangan sih, pengocok handal ya. Itu sabun cuci, Jon. Oh, sabun cuci. Sabun cuci, Jon. This. Gak ada yang tau, Jon, siapa tuh pakai sunlight. Waduh, licinnya licin banget ya. Ini bau-bau lemon ya. Oke, kita sekarang lagi di luar, Jon. Apa itu, Cok? Oh, kereta. Oh, dekat stasiun. Apa kereta? Mana kereta? Di mana kereta? Oh, itu kereta, guys. Jadi kita belok kiri ya. Oke. Okay. Kosannya dekat kereta ya. Sebenarnya strategis tau, Jon, buat dia kalau mau kemana-mana ya kan, ya, tinggal situ ya. Iyalah, Jon. Tapi kenapa, Jon ya? Kita keluar malam hari. Oh, apa ini tengah malam, Jon? Tengah malam. Enggak lah, tengah malam masa buka, anjing. Loh, itu tulisannya apa tuh? 24. Emang ya, bukannya itu sevel. Lihat pojok kiri. Ada stamina. Ada staminanya ya. Yang dimana kalau ada stamina game horror itu berarti kita akan dikejar-kejar oleh sosok makhluk setan ya, guys. Kita akan adu mekanik, ini udah pasti banget, Jon. Eh, situ, Jon. 24, Jon. Oh, 24 ya, benar ya. Lah kok itu kedip-kedip sih, Jon? Mengerikan sekali, ini nggak pernah diganti lampunya ya. Nah, mungkin ini kota tua, Jon ya. Ya. Ini sih nggak laku banget, Jon. Masa 24 jam? Duh. Cuma satu yang datang. 24 jam berarti ini tengah malam, Jon. Makanya para penduduknya tuh matiin lampu pada tidur, Jon. Enggak dong, harusnya lampu luar nyala dong. Iya juga, pakai ini kota mati, Jon. Ini kota mati kayaknya, coy. Waduh, bahaya, Jon. Oke. Okay. Okay. Ini kayak sevel ya, Jon ya. Ada polisi. Gua kira setannya ya, naik mobil. Ternyata ada polisi. Polisinya ngebut-kebutan, guys. Enggak boleh polisi ngebut-kebutan ya. Eh, polisinya ini gajulan, Jon, anjir. Oh, polisinya kayaknya polisi bodong deh. Ada mbak-mbak. Mbak, kok kamu sendirian aja, Mbak? Kamu gak takut dibegal? Siapa itu, Jon? Nenek-nenek. Nenek-nenek keluar tengah malam. Bukan nenek-nenek gayung. Dasar nenek dajal. Oke, kita ambil dulu, Jon, barang-barang yang kita butuhkan ya. Grab milk. Aku ingin beli susu, Mbak. Kita lihat. Oke, susu udah, ramen udah. Kita beli minyak, guys. Di mana minyak? Ini apa? Minyak jelanta, Jon. Minyak jelanta. Waduh, minyak lintah mau, Jon? Mau deh. Nggak apa-apa, Jon. Yang penting murah ya. Soalnya kita... ngapain sih nenek-nenek ngikutin gue? Ini nih, Jon. Teh. Lu ngapain sih, Nek? Nenek cabul aja, nenek goyang. Apa dia nenek goyang, Jon? Kan gue bilang, Jon. Nenek-nenek ngapain kalau tengah malam? Oke, ini ada... Ini nenek gayung, nenek goyang. Pokoknya yang nyala-nyala kayak gini kita ambil aja, guys. Nggak tahu dah. Dia sering bergoyang di tengah malam, Jon. Waduh, Jon. Teke-teke gitu. Mungkin jangan-jangan dia teke-tekenya, Jon. Itu dia, mungkin bisa jadi karena dia sus ya.
Ini nenek-nenek ngikutin gue anjir. Tuh, katanya tuh John. Good evening, young one. Oh. Dia ngomong ke lu tuh. Bukan. Oh, ngomong ke dia. Dia ngomong ke Simbamba, John. Oh. Dia ngomongin teke-teke, John. Anata wa kai kara hiranai kamo shirenai kedo saikin sono hanashi ga genjitsu ni natta no yo osoroshii koto yo hontou ni nani ga attan desu ka konya kono machi de kanojo ga arawaretara nido to nigerarenai wa kio tsuke nasai watai hito yo kio tsuke nasai ha hai kio tsukemasu. Oh, jadi wow. Jadi gini adik-adik ya, kalau kata nenek-nenek ini kan dia udah tua nih John. Iya. Kalau kata nenek-nenek ini, yang anak muda di sini tuh nggak terlalu peduli John dengan teke-teke, karena dia mikirnya ini tuh hanya mitos urban legend. Iya benar-benar. Tapi menurut nenek-nenek ini, dia tuh teke-teke beneran ada, jadi harus hati-hati ya buat kalian yang keluar tengah malam gitu John kata dia. Intinya si nenek-nenek memperingatkan kita semua untuk berhati-hati terhadap teke-teke ya guys. Ya, termasuk kita mungkin. Oh jangan, yang tadi dia mau ngobrol sama kita John ya. Tapi kitanya bilang dia nenek goyang sih, jadi dia terhina John, merasa terhina. Lagian gak ngomong apa-apa, tiba-tiba deket gini. Lu gak mau nih, buset, mau dicium kita guys. Kita lihat dulu pertanyaan kita. Oh, semua, oke. Semua ya, ini apa? Oh, kencing dulu ya, kencing dulu gak John? Enggak usah ya, kita langsung belanja aja, bayar ya guys. Kita punya uang, kita kerjanya apa sih? Loh, kok hilang? Waduh. Waduh mbak. Halo. Lah kok lu hilang, Mbak? Bentar, John. Ini apa ya? Oh, itu permen karet. Ada sutra enggak, sutra? Ini sutra kayak di sini, John. Majalah nih, John. Astaga. Majalah enak sekali, John. Apa ini, John, ternyata? Itu yang merah sih. Ini ya? Nah, itu sutra sih. Waduh. Troko. Nah, itu ya? John. Iya, itu miras. Waduh. Dan dicontoh adik-adik kayak kamu kalau misalnya ke supermarket belinya hanya untuk beli KitKat, beli Kinder Joy ya. Betul-betul. Jangan untuk membeli yang lain-lain seperti sutra itu ya. Ini kita harus kemana ya, guys? Yuk kita keluar dulu. I need to find the cashier to settle my bill. Oh, oke, benar kan ternyata John, kita disuruh mencari Mbamba kasir karena kita mau bayar barang-barang belanjaan kita ya. Tapi kenapa Mbamba itu menghilang ya, John ya? Kalau gue jadi dia sih ya, gue cabut aja orang gue di tengah malam. Kalau jadi si cowok ini. Iya. Kita cowok bete aja John ya. Lagian anehnya gini, tengah malam. Udah mau bayar nih, tiba-tiba enggak ada orang. Nah, kalau gue jadi dia, bodo amat, gue ngutang bayarnya besok. Lah bodo amat mau malam-malam gini nyari-nyari orangnya. Mungkin karena orang Jepang, John. Nah, orang Jepang kan sangat-sangat patuh, John ya. Dia enggak mau mencuri, John. Gue sih enggak mau, John. Ngutang coba bahasanya. Nah, gue sih mending balik lagi. Coba kita kabur kali ya. Kabur. Kita kabur, guys. Kita kabur, guys. Kabur aja, jangan pulang ke rumah dah. Kita terus pulang ke sini kan. Jadi kita pulang ke sini kan, guys. Itu rumah kita. Cabut. Oh, aduh, enggak boleh, guys. Emang orang Jepang ternyata patuh banget, John ya. Cariin dulu si jelek itu. Oke, kita ke mana ya, guys? Oh, apa di belakang ada pintu ya? Kita coba cek. Pintu. Tatatatarat. Kotanya mati banget, sumpah dah. Okay. Oh, ini pintu, John. Oh iya nih. Apakah ini karyawan? Assalamualaikum. Mbak. Ih, gudang. Oh, hey. Ini Mbak nih, halo. Oh, ternyata kamu di sini, Mbak. Halo, Mbak. Hey. Gede juga, John. Eh, maksudnya. Astaga, John. Hidungnya gede, John, tuh. Iya. Hidungnya gede ya, guys, ya. Oke, kita ngobrol dulu sama Mbaknya ya. Ara, anata, koko de nani o shiteru no? Ya gue pengen bayar lah, gimana sih ya? Gimana sih dia? Emang lu mau gue nyolong? Cotto mattite, sugu ni modorimasu kara. Modotte o misede o machi kudasai. Oke, mbak. Thank you mbak. Kita suruh balik lagi ke store guys. Apa itu guys? Mobil balap. The hell man? Oh, ada yang kecelakaan. Tragedi John, tragedi bus. Oh shot, ada darahnya. Ada darahnya John. Mbak takut, Mbak. Mbak takut. Mbak, tolong. Mbak, permisi Mbak, ada yang meninggal di depan. Lapor polisi, Mbak. Mbak, lo. John, lu ngapain ke belakangan, John? Lu enggak bisa ngomong, John. Mampus. Apakah dia teke-tekenya, John? Oh shit. John, lu lapor polisi, John. Enggak ada telepon. Enggak ada telepon, cok. Kita enggak punya telepon, enggak bisa mencet apa-apa anjir selain WASD dan shift dan klik kanan. Klik kiri maksudnya. Oh my god, semoga kita gak dibunuh guys. Cabut beramat, gue gak mau lihat. Masuk, John. Mbak! Takut, guys. Masuk kemana? Ngapain? Ini dia datang, tuh. Halo. Hey, lama banget di belakang. Polisi lah, mbak. Gue kan ada yang kecelakaan. Iya, John, kita gak peduli, John. Sumpah.
aja orang Jepang emang nggak peduli gini ya. Emang orang Jepang kayak gini guys. Emang budaya orang Jepang ada yang kecelakaan di depan nggak minta tolong polisi guys. Parah banget guys, anjay. Selamat malam. Aku yang membayar. Ya, malam, cepet. Apa itu? Itulah bunyi bayarnya. Orang Jepang yang nggak pernah beli di supermarket. Oh, 2.000 yen John. Oke, aku akan beli 3.000 ya. Tapi kamu sama aku ya. Dia nanyain tuh kenapa kita nanyain ke nenek tua. Oh, dia memberitahu ya. Kejadian aneh. Cerita aneh di malam hari ya. Oke. Kita kepo juga ya sama nenek-nenek goyang tadi. Mbak, kemana mbak? Udah, kita pulang lah. Tuh, si mbak apakah mau... Waduh. Kayaknya mbaknya... Apa nyanyian? Apa itu? Kok suara-suaranya? Gak bisa dipaus apa? Oh bisa dipaus John. Gue pengen ngomong dulu guys. Apa jangan-jangan itu mbak-mbaknya guys ya yang ngebunuh orang yang tadi tabrakan John. Loh kan dia kan tadi dia bareng kita. Enggak, ya? Dia kan bareng kita. Apa? Oh nenek. Sumpah nenek gayung John. Nenek gayung guys ternyata. Nenek goyang. Anjay nenek gayung. Nah kalau nenek goyang bisa jadi karena dia gak ada John. Sudah dikunci sama nenek goyang lu. Mau kemana? Tolong lu? Gak bisa lewat sini, Cok. Oh my god, nenek ampun. Gara-gara kita gak ngobrol sama dia, Jon. Toilet aja. Ke toilet, bisa. Bisa kan, atau mana? Bisa lah, Coy. Bisa kan? Nanti, Jon. Ke toilet aman. Ya, kita... Ada suara, Jon. Apa, Jon? Sumpah, ada suara, guys. Suara apaan sih? Di dalam toilet. Harus kita buka adik-adik. Itu apaan, John? Apa itu? Inspect. Sutra. Wah, wow, tiket kereta, guys. Ya? Tiket kereta. Oh my god. Oke, ini nggak bisa dibaca ya. Pusing ya bacanya, guys. Kenapa ada kartu kereta, Cok? Oke, kita harus kemana? Pulang kali, John. Bisa pulang sekarang? Sekarang nggak bisa, John. Cok, dikunciin. Oh! Wih, ada cangkul. Apa itu kakek cangkul, Jan? Wih, ngetok-ngetok jendela ya? Bu. Tolong. Kita kemana ini, Jan? Gue takut, cu, anjir. Apakah itu teke-teke, Jan? Apakah kita harus menghadapi takdir kita aja, Jan? Kemana nih, guys? Apakah itu teke? Pecahin aja kacanya udah, cu. Kacanya udah pecahin, pakai apaan, kek? Bisa aja deh. Oke, no! Mbak cantik meninggal, John, depan mata kita, coy. Anjir, badannya buntung, Cok. Oh my god, apa kayak... Eh, Cok, cabut aja, John. Sumpah, John, cabut, John. Hah? Sumpah, cabut, nggak bohong, John. Hold, shift, turun. Oh my god, John. Mbak-mbaknya meninggal, ya. Bener, John. Itu mobil juga masih di situ, Cok. Kita kaburnya naik mobil, bisa nggak? Naik mobil mana, itu? Itu naik kereta kali, ya? Lu bawa tiket kereta, naik kereta sono. Loh, bener, Jon. Iya, guys. Iya, Jon. Emang iya, guys. Ya, batu banget. Lu kan nggak kayak gitu, Jon. Ini mbak-mbaknya kan, ya? Nanya lagi, lu udah tau bajunya dia putih tadi. Gue takut, Jon. Pulang nih. Sumpah, Jon, naik kereta, Jon. Lari, ya? Apa, pulang? Pulang tuh, kan, sih? Pulang sama naik kereta sama lurus, Jon. Ya, tapi kalau pulang, bisa dia ke rumah kita. Tok lagi nanti, Nani Gayung. Kita kemana dong? Lari aja, ya? Lari. Lari. Hei! Sumpah, cepet banget larinya. Gila! Oh, Jon, nggak bisa lari nih, Jon. Oh, lari kita kan dikejar dia nggak sih? Oh, coba lari lagi, coba. Lari lagi ya? Oh, coba ya sekali lagi. Anjay, kayak babi ngepet, guys, larinya, guys. Sumpah, pakai tangan nih larinya, Cok. Lari! Siap-siap, guys. Mata lu, Jon, bener. Siap-siap, guys, ya. Tadi dia di kiri, awas, Jon. Ntar tiba-tiba bisa di... Wih, itu siapa tadi di belakang, Cok? Sumpah, Jon. Itu tuh, suruh ke rumah lu, bener, sumpah. Mana? Tuh. Oh, itu dia. Pulang. Pulang. Oh, Jon. Jadi kita akan menemui takdir kita tadi. Pulang, udah tidur dah. Udah gak bener nih. Dunia! Oke adik-adik, thank you nonton. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya ya. Tungguin aja. Dan jangan lupa di share, comment, subscribe, like, dan jangan lupa untuk di blog. Nah, ya thank you nonton. Kita ketemu lagi 155 km tahun lagi. Bye-bye. Bye semuanya.